Minasan, konnichiwa, Indri des. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi bersama aku, Indri, dan anakku, Ryan, yang sedang ada di gendongan. Ini sebenarnya udah siang, sekitar pukul 12 atau jam 1. Aku udah lupa. Nah, hari ini aku tuh mau ke Eki atau mau ke stasiun karena aku mau nyusul suamiku. Dia lagi ke Tokyo dan dia udah ngechat, udah ngabarin kalau katanya dalam perjalanan pulang. Jadi aku mau nyusul dia di stasiun sambil jalan-jalan di stasiun. Ini aku sekarang lagi di depan rumah, jalanan besar yang di depan rumah. Itu sebenarnya kita lagi mau naik bus, tapi ternyata busnya itu udah lewat beberapa menit yang lalu, jadi kita ya ketinggalan bus deh. Sedangkan kalau mau nunggu bus berikutnya itu nunggu sekitar sejam lagi. Jadi akhirnya aku telepon suamiku dan dia teleponin taksi untuk kita. Jadi kita mau naik taksi aja ke stasiunnya. Akhirnya suamiku telepon dari pihak perusahaan taksinya, terus dia ngabarin kalau taksi yang terdekat dari aku itu butuh sekitar waktu 8 menit untuk nyampe di lokasiku karena dia lagi di jalan. Jadinya aku berteduh dulu di depan Ichō. Ichō itu kayak restoran ala Jepang karena ini panas banget dan aku kasihan sama Ryan. Seandainya aku gak ada Ryan itu mungkin aku jalan aja. Nah, ini udah datang taksinya benar-benar pas 8 menit. Itu Ryan kasihan banget sih kalau aku nunggu terus di pinggir jalan atau aku jalan kaki. Cuman kalau naik taksi itu biayanya mahal banget. Sebenarnya kalau tadi kita naik bus itu kita cuman bayar 200 yen karena tarif bus di kotaku itu jauh maupun dekat itu sama rate-nya rata yaitu 200 yen. Cuman karena ya tadi kita ketinggalan bus jadinya kita harus naik taksi dan tadi aku bayarnya itu 2200 which is 11 kali lipat dari harga bus, padahal jarak dari rumahku ke bus itu gak nyampe 10 menit guys. Jadi kalau kalian ke Jepang tolong hati-hati untuk naik taksi. Kalau duit kalian pas-pasan atau untuk ngirit, mending gak usah naik taksi sama sekali, karena bener mahal banget. Nah, ini kita udah di stasiun. Ini adalah gedung stasiun di kotaku, di Oyama Stasiun. Nah, Oyama Stasiun ini adalah salah satu stasiun yang cukup besar untuk di prefekturku, yaitu Tochigi Prefektur. Jadi di stasiun ini juga ada pemberhentian untuk Shinkansen. Jadi Shinkansen itu kereta cepat yang ada di Jepang dan dia itu nggak di setiap stasiun berhentinya, cuman di stasiun-stasiun besar termasuk di stasiunku. Di stasiun ini juga ada banyak restoran, ada kombini, dan ada gedung mallnya juga. Nah, makanya kenapa aku mau nyusul suamiku ke sini karena sebenarnya aku pengen main-main di mallnya. Aku mau ke Don Quixote, ada beberapa yang mau ku beli. Nah, ini kita lagi nunggu suamiku keluar, pas banget dia juga udah nyampe. Jadi kita nunggu di pas pintu keluar sambil ngeliat orang keluar masuk. Ryan sebenarnya udah ngantuk karena ini jam tidur siang dia. Cuman ya sabar ya nak. Sebentar lagi kita ketemu sama papamu. Yeay, akhirnya dia datang. Ini suamiku udah datang dari Tokyo. Jadi dia itu habis dari Tokyo karena keperluan di KBRI perpanjangan paspor. Terus karena kita berdua belum makan siang, akhirnya kita ke Loteria untuk mau makan siang. Nah, ini pertama kali aku ke Loteria, jadi aku serahin aja deh ke suamiku untuk makanannya.
Jadi di Loteria itu mereka jualan burger sama French fries. Cuman untuk detail menunya aku nggak tahu. Ini juga aku nggak tahu suamiku pesanin apa. Yang pokok bisa aku makan aja deh karena ini udah lapar banget. Aku belum sempat makan siang tadi di rumah karena setelah Ryan makan baru aku keluar. Jadi ya biar anaknya anteng kita kasih cemilan aja ya. Seperti biasa cemilannya kita kasih rice cracker atau sembe. Pertama aku cobain kentang gorengnya dan ternyata enak banget karena kentang gorengnya itu ada bumbunya. Jadi bumbunya itu tadi ternyata ada beberapa rasa, kita boleh milih dan aku milih yang konsome. Jadi enak banget, kayak aku pernah rasa kentang kayak gini itu di kentang gorengnya MCD di Indonesia yang enggak apa ya, aku udah lupa waktu itu rasa apa. Nah rasanya itu mirip-mirip kayak gitu guys, enak banget. Kayaknya kayak gimana ya, ya rasa-rasa micin. Terus aku cobain kentang goreng suamiku dan kalian boleh tebak ini kentang goreng rasa apa. Yes, ini rasa wasabi guys. Aku gak tahan. Aku emang gak bisa ya makan wasabi, tapi suamiku suka banget, gak tau kenapa. Terus aku cerita ke dia tentang tragedi taksi dimana aku sebenarnya nyesel banget ngeluarin duit 2.200 hanya untuk naik taksi yang gak nyampe 10 menit dari rumah ke stasiun ini, dan suamiku ya ketawa-ketawa aja sih. Setelah makan, kita ke Don Quixote. Jadi kalau di kotaku Don Quixote itu ada dua lantai. Ini aku ada di lantai satu. Itu ada kosmetik, ada pakaian, pokoknya banyak barang. Kalau kalian yang pernah ke Jepang dan pernah mampir ke Don Quixote, kalian pasti tahu gimana suasana di dalam Don Quixote itu yang semua barang ada. Kenapa aku suka ke Don Quixote? Karena di Don Quixote itu banyak barang, banyak pilihannya, dan kadang-kadang itu dia banyak harga yang murah. Tapi nggak semua ya guys, karena aku udah bandingin ternyata ya banyak juga barang yang sama harganya di tempat lain. Terus aku turun di Don Quixote yang ada di basement. Kalau di basement ini dia lebih ke ada makanan, terus ada sayurannya juga kayak supa gitu. Terus kalau di Don Quixote itu dia banyak barang-barang yang dari luar negeri. Ini suamiku kan tuh suka makan sim ramen yang ada di Indonesia juga, itu yang seperti biasa kalian makan mie pedas yang dari Korea. Itu suamiku suka. Nah di sini kita lihat itu sim ramennya, atau biasa kalian sebut apa sini, nong sim ya. Iya kalau di sini bilangnya itu sim ramen. Nah di sini itu sim ramennya lebih murah daripada yang biasa kita beli di supa di dekat rumah alias di Toriseng. Terus ini adalah corner kesukaanku, yaitu corner Indomie. Di sini adalah barang-barang dari Asia Tenggara, jadi ada produk dari Indonesia, dari Thailand. Di sini aku suka beli Indomie, terus beli santan juga. Di sini ada santan, ada sarden, ada sambel-sambelan. Selesai dari Don Quixote, kita keluar dari stasiun. Terus sebelum pulang, kita singgah dulu di Nishimatsuya untuk beli keperluannya Ryan. Kita beli susu, terus tisu basah, makanan, dan lain-lain.
Oke, jadi video kali ini sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, matane.